Kapolres 4 Lawang AKBP Dodi Surya Putra Sikes HMH dengan dibantu tim narkoba Polres dan Ditnarkoba Polda Sumsel berhasil menemukan ladang ganja seluas 2 hektar di Kabupaten 4 Lawang, Provinsi Sumsel. Tak tanggung-tanggung, Kapolres yang baru 1 bulan menjabat di 4 Lawang bersama tim gabungan tersebut harus berjalan kaki semalam suntuk atau sekitar 9 jam untuk bisa sampai ke lokasi. Dan benar saja, di lokasi terlihat hamparan ladang diduga kuat tanaman ganja. Tak membuang waktu, Kapolres dan tim langsung dilakukan penggerebekan sebuah pondok di tengah ladang tersebut. Seorang pelaku ISM 40, warga Desa Batu Jungul, Kecamatan Muara Pinang, Kabupaten 4 Lawang berhasil diamankan, sementara BOD dinyatakan DPO. Setiap peredaran narkoba yang terjadi di lingkungan dan di wilayah kita, mari kita bersama-sama lawan narkoba. Terima kasih, sesudah ini dengan